Oke, kali ini kita akan... Bukan Habib kan di sini. Habib bukan host. Kacau nih orang. Ini orang nih udah mulai nyaman. Untuk Habib. Nah, Habib gue gatak lu. Gatak. Sekarang, saatnya kita akan menggelar anime turun. Jalan! Sebagai seorang muslim, kita seharusnya sabar. Enggak, ini enggak ngasih nasihat, udah kita lagi memang buat ekspresi aja. Iya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang enggak beres, harus diberesin. Iya, namanya juga duta sobat lem. Ini permainannya adalah dari tiap tim harus memberikan gerakan yang sama dari kata yang diberikan. Udah jadi dua tim, tim cewek dan tim cowok. Jadi nanti kita minta akan bertiga berjajar di sini. Saya akan sebutkan satu kata untuk Kak... Ngapain sih? Ini apa ngapain? Diliatin mulu. Enggak, sebaiknya kita nambah satu penonton cowok. Cewek. Boleh dong! Boleh! Cewek cuma dikit tuh, Pak. Ya, cowok. Ya, wah, lucu nih. Apa yang cewek? Baju putih. Lutfi. Yeah. Lutfi dari mana? Puasa kayak gini. Pisangan baru tuh. Yeah. Senyum terus gitu ya. Iya. Senyum itu juga ibadah ini. Iya, ibadah sedekah iya. Dong. Tutup pintu sama jendela takut terbang nih kayak Lutfi. Kalau di pisangan baru berarti belum matang tuh ya. Waduh, pisangnya baru. Masih baru. Ah, namanya siapa, Adik? Amanda. Waduh, ini poninya kayak ini ya. Kayak siapa? Yuli ya poninya ya. Baiklah, cara mainnya nanti satu tim berjejer 4 orang menghadap ke depan. Saya akan minta satu gerakan saja, telepos namanya. Contoh, misalkan. Saya di hitungan ketiga saya minta satu gaya ketika kalian menendang bola. 1, 2, 3. Ah, salah. Beda. Enggak kompak, enggak kompak. Oke. Ya. Satu gerakan dong. Kita cewek lawan cowok. Cowok dulu, Pak. Oke, yang pertama kalau gitu cowok dulu. Dia ngapain ke sono? Apa ini gitu-gitu? Dia enggak ikut ya? Mike-nya ditaruh aja dulu, dikantongin boleh. Besok sisain dong bala-bala, tadi udah habis tuh. Dia gak jual gorengan. Siap, yang pertama. Di hitungan ketiga saya minta kalian berempat, tidak boleh menyontek, langsung saja gerakan yang ada di pikiran kalian. Langsung dipraktekkan. Gue gak yakin sama temen gue. Jujur ya. Kali ini gue sama Habib yakin. Sama ini gue gak yakin. Sorry banget nih. Ya. Di hitungan ketiga ya. Bagaimana gaya, satu gaya saja mengangkat barbel. Di hitungan ketiga. Mengangkat barbel. Pak, Bapak lihat badannya gak, Pak? Pernah gak diangkat barbel? Ya kan tapi tahu gerakannya, sering lihat. Siap. 1, 2, 3. Bisa. Gua kawan resimit nih. Keren loh. Berarti kan memang ada Habib nih selalu kayaknya. Bisa ini aja gitu ya. Iya. Oke, silakan kembali, Hebat, kamu hebat. Silakan tim cewek. Nah ini mah beda. Lu gak ada Habibnya lu. Mantan, beda lu. Lu semua berempat sesat. Nah, kita mantan grup ya, kita bisa. Iya. Oke. Temenin deh. Amanda, siap Amanda ya. Amanda, gua takut pingsan dia nih. Di hitungan ketiga saya minta pingsan, kalian satu pose saja ketika kalian menepok nyamuk. Bisa ada di badan, bisa ada di udara, bebas. Menepok nyamuk, apakah sama gerakannya cewek-cewek ini? 1, 2, 3. Jangan lupa. Bisa lagi ya, bro. Mantap.
Bisa, Bib. Bisa dong. Beri wejangan, Bib. Mungkin doa-doa, Bib, ya. Enggak, gue yakin sih, gue yakin. Yakin ya? Yakin. Besok bareng, itu, man. Ya. Apa? Besok timun suri dong. Wah, dia jual takjil. Nggak jual takjil dia. Di hitungan ketiga, saya minta satu gerakan saja ketika orang itu terkejut atau kaget. Bisa deh, ho, bisa deh, ho, bisa deh, ho. Gak boleh nyontek ya. Digerakkan tangannya apakah sama semua di hitungan ketiga. Satu, kaget ya, kaget, kaget. Satu, dua, tiga. Cewek-cewek, oi. Saya meminta kalian satu pose saja menjemur baju. Ini pas banget nih cewek-cewek, menjemur baju. Nah ini gue liatin nih. Di hitungan ketiga, satu gerakan ketika menjemur baju. Satu, dua, tiga. Sama semua gitu. Pada dasarnya sama, pada dasarnya sama. Mancing mania, mancing mania. Siap cowok-cowok. Selang-seling, selang-seling, selang-seling. Oh gitu. Selang-seling aja. Waduh, gimana cara ngeliatnya selang-seling? Kepada para pemuda hidup kita, semoga kedua mempelai kita ini langgeng dan awet hingga akhir masa. Silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh catering kita sebelum kita berfoto bersama kedua mempelai. Dia ini picky banget. Memilih banget dia, enggak sembarangan dia. Udah aku request sama Kak Desa, kayak Kak Desa kawinin gue dong, kawinin. Iya. Silakan semuanya, semuanya barengan ya. Semuanya, yuk sini. Kita hitung, man. Aku yang cewek juga. Iya, cewek-cewek bareng sama cowok-cowok sini, sini semuanya, nah. Nah, biar kelihatan. Nah, yuk. Oke. Mana yang lebih kompak ya? Yuk. Yang gampang aja nih nih. Buat semuanya, saya minta satu gerakan saja ketika Anda menggaruk. Aduh. Garuk apa ya? Menggaruk. Tiba-tiba orang jatuh di mana nih? Ya, oke. Okay. Ya makanya ini, terserah mau di tangan, di muka, di badan, di kaki, bebas. Siap ya, satu pose kalian yang menggaruk. Berarti nanti yang kena garukan, ih garukan. Bukan. Gitu. Siap, di hitungan ketiga menggaruk. Satu pose saja. Satu, dua, tiga. Ini benar. Ah, ini ikut cewek-cewek aja mendingan. Yang menang tim cewek. Kepala semua nih. Ya, kita belum ikutin cewek. Gue gak ngeliat juga. Ini dia, kita terus sibuk bertiga ini, kita lupa. Sebagai hukumannya silakan untuk mengambil nih. Di fishbowl. Ada Habib dihukum. Ada Habib dihukum karena main game. Menyanyikan satu ref lagu apapun dengan konsonan huruf vokalnya diganti O semua. Balonku gitu misalnya. Iya. Balonku. Ah. Bolon. Ayo silakan. Rufi. Dia yang memimpin. Memimpin. Barang cuman lu mimpi. Ya, balonku odo lomo. Ayo. Coba kayak contohnya gimana? Balonku ada lomo. Balonku. Balonku odo lomo. Roko-roko. Ah, gak enak. Gimana kalau? Aku seorang kapitan aja ya. Diganti O. Oko. Bareng-bareng cowok-cowok biar dia juga itu ya. Dua, satu. Oko seorang kopoton. Mampu nyoy.
Sohoro.